Hari ini adek punya permen apa dek? Permen gulung. Oh, permen gulung. Bentar, ya tunjukin. Ini ada permen, tapi gulung bagus sedotan. Emang bisa, biasanya permen di sekali buka langsung dimakan. Ini padahal bukan lollipop ya. Apa sih? Mana caranya? Ini permainan zaman dulu ya. Permen iyalah. Permen jadul ini. Lihat penyukin di atas. Permennya dibungkus plastik. Nah, ada kertasnya ya. Jadi selain bungkus luarnya ini, ada kertasnya lagi. Oke. Terus gimana caranya? Gulung-gulung. Oke. Coba. Ini permen langsung dibuka langsung makan. Ternyata ini harus ada prosesnya dulu, proses menggulung. Kayak gulali ya. Kayak gulali ya, Dek. Tarik gulung. Permen tarik gulung ini berarti namanya. Sampai habis sampai susah, harus gulung-gulung dulu nih. Nah, ini kayak gulali namanya nih. Kalau orange gitu berarti rasa jeruk. Ada yang keputus, nggak apa-apa. Sambungin lagi seorang permen lengket. Yuk, sambungin lagi, bungkuk lagi. Hadir kalau masih bisa. Jadi gini ya bentuknya ya. Setelah di permennya tadi ada di plastik sini, kita gulung-gulung bentuknya seperti ini. Coba dimakan. Enak enggak? Yummy. Rasa apa? Rasa jeruk. Rasa jeruk ya, soalnya warnanya oranye. Tapi ini memang kayaknya yang ada rasanya jeruk aja nih teman-teman ya, nggak tahu. Ada lagi yang warna itu. Ada warna yang lain, pink ya, strawberry berarti. Iya, ada kuning juga. Oh ya udah. Nah mungkin teman-teman kalau di tempatnya ada menemukan permen seperti ini juga, permen gulung, komen di bawah ya, biar bisa merasakan manisnya permen gulung. Selamat mencoba teman-teman. Dadah.